Liga 1 musim 2021-2022 telah memasuki babak akhir. Saat ini, Bali United dan Persib Bandung menjadi dua klub teratas di papan klasemen. Keduanya telah mengumpulkan masing-masing 66 poin. Hingga pekan ke-30, setidaknya ada 5 tim yang masih berpeluang meraih gelar juara BRI Liga 1 2021-2022. 5 tim tersebut adalah Bali United, Persib Bandung, Arema FC, Persebaya, dan Bayangkara FC. Namun, hanya dua tim ini yang diprediksi akan ikut dalam pacuan di lap terakhir demi gelar kampion Liga Indonesia. Dua klub tersebut adalah Bali United dan Persib Bandung. Melihat sisa pertandingan yang akan dijalani oleh Persib dan Bali United, mungkin hanya Bayangkara FC yang akan menjadi batu loncatan. The Guardians, julukan Bayangkara FC, memiliki lawan yang lebih enteng dibanding 4 pesaing lainnya. Mereka hanya akan menghadapi lawan-lawan yang secara teknis berada di bawah mereka. Setelah hasil imbang kala menghadapi PSIS Semarang di pekan ke-30, dua pertandingan selanjutnya Bayangkara FC hanya akan menghadapi dua klub yang tengah terbendam di zona merah, yaitu Persipura Jayapura dan Persela Lamongan. Namun ada sedikit tantangan pada pekan ke-33 ketika mereka harus menghadapi Persija Jakarta. Jika sanggup melewati hadangan Persija, Bayangkara FC hanya akan melawan Persiraja Banda Aceh di pekan terakhir. Jika tidak terpeleset, poin maksimal yang mungkin didapat Bayangkara FC adalah 71 poin. Jadwal Bali United. Bali United sukses mengalahkan Persiraja Banda Aceh di pekan ke-30 melalui gol tunggal Ilyas Pasojevic. Sebuah hasil yang nampaknya mudah untuk diprediksi. Bali United adalah pemuncak klasemen sementara dan Persiraja adalah penghuni dasar klasemen yang kini telah dipastikan terdegradasi. Namun, mulai pekan ke-31 akan menjadi pembuktian bagi skuad Serdadu Tridatu. 4 laga sisa mereka tak akan berlangsung mudah. Anak asuh Stefano Cugura masih harus bertemu dengan 4 tim asal Jawa Timur yang terkenal alot. Berturut-turut mereka akan menghadapi Arema FC, Madura United, Persebaya Surabaya, dan Persik Kediri. Kepantasan Ilyas Pasojevic dan kawan-kawan mengangkat trofi Liga Indonesia musim ini bakal dipertaruhkan saat menghadapi sesama pesaing juara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Tapi meremehkan Madura United dan Persik Kediri jelas sebuah kesalahan fatal. Poin maksimal yang bisa didapatkan oleh Bali United adalah 78 poin. Jika Bali United berhasil memenangkan 3 pertandingan diantaranya, tanpa perlu melihat hasil lain, mereka sudah dipastikan meraih gelar juara. Namun dengan melihat lawan yang akan dihadapi, nampaknya hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk diraih. Jadwal Persib Bandung. Setelah 3 uang, Persib masih memiliki sejumlah laga yang berpotensi membuat mereka terpleset. Tapi kemenangan atas Arema FC di pekan ke-30 dan Madura United di pekan ke-31 jelas memberikan tambahan moral yang luar biasa bagi Victor Igbonevo dan kawan-kawan. Keberhasilan mengalahkan salah satu rival yaitu Arema FC menjadi bukti sahih kekuatan mental skuad Maung Bandung sangat terjaga. Di pertandingan sisa, mereka masih menyisakan Persebaya, klub pesaing yang harus mereka taklukkan untuk mendekati gelar juara. Selain itu, klub berjuluk Maung Bandung itu akan dihadang oleh dua klub yang tengah menanjak performanya, Persik Kediri dan Barito Putra. Khusus Barito Putra yang tengah berjuang menjauh dari kejaran Persipura, nampaknya akan menjadi lawan yang tak mudah untuk Maung Bandung untuk menutup liga. Jika tak bijak, mereka mungkin akan terpleset di belokan terakhir. Kans juara Maung Bandung masih sangat terbuka. Bali United memiliki jadwal yang lebih berat. Minimal, 2 pertandingan Bali United tidak meraih hasil penuh, itu akan membuka keran juara yang begitu lebar bagi Pangeran Biru. Namun, tentu hal tersebut cukup sulit, mengingat Bali United tampil on fire di beberapa pertandingan dan tak pernah terkalahkan di 11 pertandingan terakhir. Dan itu dia pembahasan mengenai persaingan juara Liga 1 antara Bali United, Bayangkara FC, dan Bali United. Kira-kira siapakah yang akan menjadi kampion Liga 1 musim ini? Komen di bawah ya! Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola, dan salam olahraga!